Ngapain dia ke kamar aku segala? Pakai tutup pintu lagi. Mau apa sebenarnya dia? Makasih ya, Mas. Kamu mau melakukan ini. Ini semua sangat berarti buat aku, Mas. Al, apa kamu udah bilang sama Alisa kalau... Aku belum ngomong apa-apa sama Alisa. Menurut aku lebih baik kamu yang ngomong langsung, Mas. Kamu tahu kan, pernikahan ini sama sekali gak aku inginkan. Sekarang aku harus melamarnya. Lagi? Enggak. Kamu tahu kan, aku melakukan ini semua karena terpaksa. Demi kamu, bukan demi dia. Apa kamu tahu kenapa menurut aku ini adalah cara yang terbaik, Mas? Karena kalau kamu yang ngomong langsung sama Alisa, kamu akan ngebuat dia berpikir bahwa kamu tulus mau membahagiakan dia, Mas. Dan bukannya memang sudah seharusnya begitu ya. Kalau kamu mau menikahi seseorang, kamu ngomong langsung sama orang itu. Lo pikir gue sebodoh itu? Gue gak tahu ya kenapa semua orang bisa percaya gitu aja sama lo. Tapi gue yakin 100% kalau lo cuma pura-pura. Gue yakin lo dibantu sama orang lain. Ada orang yang bantuin lo, kaki tangan lo. Sampai lo bisa ngelancarin aksi ini kan. Diam. Dengar ya. Apapun yang mau lo lakuin, gua enggak akan diem aja. Yang jelas gua akan bongkar kebusukan lo dan lo enggak akan dapetin yang lo inginkan. Mungkin juga lo lupa atau enggak tahu ya. Kalau gue sebelum nikah sama Arya, gua itu relawan Palang Merah. Gua akan bawa sampel darah ini ke lab lain supaya mereka menganalisa darahnya. Gue yakin lo gak punya tumor apapun di otak atau di seluruh badan lo. Karena lo cuma pura-pura. Kerajaan Amarah, berani-beraninya dilakukan hal ini sama aku. Sini! Amarah! Alisa? Nelfon siapa? Kamu gak apa-apa? Aku tadi mau nelfon kamu, Al. Tapi ternyata kamu udah di sini. Gawat. Gimana caranya aku bisa stopin Amarah bawa sampel darahku ke lab? Kalau aku gak bisa nelfon Maya. Kalau sampai dia tiba di lab dan ngecek,
Semuanya bisa langsung terbongkar. Semua rencana aku bisa gagal. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.